السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم آمين. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jabatan kuasa serta pegawai Masjid Jami' Permatan Janggus, Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih panjangkan umur kita, dipertemukan kita dengan tahun 2018. Bila Allah panjangkan umur kita, ini memberi isyarat, memberi makna bahawa usia kita makin lanjut, umur kita makin meningkat. Dan sememangnya apabila usia kita makin lanjut, hampirnya kita dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita bersedia untuk kita bertemu dengan Allah, dengan kita perbanyakkan bekalan-bekalan akhirat kita, dengan kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk kita terus beribadah, untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada kita dipanggil untuk kita bertemu dengan Allah, sebelum daripada kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita sahaja insya-Allah akan menemani kita di alam kubur dan akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah kita dapat meneruskan kuliah pengajian kita, kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, malam ini juga saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya kira 2 bulan tak dapat habis. Bulan 11 hari itu, bulan November, minggu pertama tu rasanya banjir. Banjir di Pulau Pinang ni, duduk kelam kabut tuan-tuan. And tak dapat hadir. Dan bulan lepas, bulan Disember, kebetulan saya bawa jemaah untuk menunaikan ibadah umrah, jadi tidak dapat hadir juga. Sehinggalah tahun ini 2018 baru bertemu semula. Alhamdulillah, saya kira tahun ni masuk tahun yang ke-15 saya menyampaikan kuliah di masjid tuan-tuan, di Masjid Permatan Janggus ni. Saya masih ingat kan, awal 2003 saya memulakan kuliah di Masjid Permatan Janggus ni. Masa tu pengerusi arwah Allahyarham, apa dia, Pak Harun kita kan, Tuan Haji Harun kita, telah pun meninggalkan kita. Moga-moga insya-Allah roh dia senantiasa dilimpahi dan juga dirahmati dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi 2003 di sini. Tahun ini 2018 bermakna masuk tahun yang ke-15. Lama dah tuan-tuan. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapat kita boleh manfaatkan insya-Allah. Dan apapun, kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah tambah ilmu untuk kita. Supaya Allah Taala tambah ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu insya-Allah akan menjadi pelita hidup kita, menerangi yang akan menyuluh, yang akan menerangi insya-Allah jalan yang akan kita lalui, supaya kita nak pastikan jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar-benar diredai oleh Allah, jalan yang lurus yang telah ditunjuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makin banyak ilmu kita, makin hebat. Makin banyak ilmu kita, makin takut kita dengan Allah. Sebab orang yang makin banyak ilmu, makin dia kenal akan Allah, dia tahu kekuasaan, dia tahu keagungan, dia tahu kehebatan Allah, dia akan takut. Dia akan takut.
untuk dia melanggar perintah Allah. Sebab tu kenapa alim ulama sangat takut kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah di kalangan hamba-hambanya, hamba Allah, adalah para ulama. Sebab ilmu yang ada pada mereka. Mereka kenal Allah. Mereka tahu kehebatan, kekuasaan, keagungan Allah. Sebab tu sama sekali tuan-tuan, mereka takut untuk mereka melanggar perintah Allah. Kita ni oleh kerana jahil tuan-tuan, maka dengan sebab itu kita berani. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat untuk kita berhadapan dengan Allah. Sedangkan jasad kita ni sangat kerdil. Kita ni sangat daif. Apabila kita berada, kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di awal tahun baru ni insya-Allah kita berazam Allah tambahkan ilmu. Doa kita kepada Allah. Kan? Allahumma rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu pengetahuan. Dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdoa tuan-tuan. Sekarang kita nak minum air zam-zam pun kita minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, tambah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Yang boleh memberi ilmu itu boleh memberi manfaat kepada kita dunia dan juga akhirat. Memberi manfaat kepada dunia dan juga memberi manfaat akhirat kita insya-Allah. Sebab itu biarlah kita di kalangan orang yang berilmu, insya-Allah kita berazam supaya Allah beri kekuatan untuk kita terus istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu. Walaupun mungkin ustaz-ustaz yang hadir, alim ulama yang hadir tuan-tuan bersilih ganti, tapi kita kekal insya-Allah dalam majlis ilmu supaya kita di kalangan orang yang berilmu pengetahuan dan dalam golongan orang-orang yang senantiasa dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang ada. Allah angkat kedudukan kita. Allah angkat maqam kita si Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Allah angkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat di kalangan orang-orang yang beriman dan orang yang ada ilmu pengetahuan itu. Allah angkat beberapa darjat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Maka itu keazaman kita untuk tahun baru 2018 insya-Allah. Jadi 2 bulan saya tidak hadir, alhamdulillah pada bulan pertama bulan Januari 2018 ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu insya-Allah, dan kita sambung daripada apa yang telah kita bincang, apa yang telah kita perkatakan, yang telah kita bahas, yang telah kita kupas daripada kitab Minhajul Abidin insya-Allah. Baik, malam ni saya nak sambung masuk lagi dalam bab-bab supaya kita jangan apa dia terlalu banyak ataupun terlalu kuat angan-angan kita. Dalam sen sama kita tak mempersiapkan bekalan untuk angan-angan dia tuan-tuan. Angan-angan nak syurga Allah tapi tidak dengan amalan. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Dan kita mengetahui hakikat sebagaimana disebut yang telah kita kupas, dunia ini hanya tiga nafas. Satu nafasnya yang telah pun berlalu. Kan? Dan satu nafas lagi yang sedang kita lalui. Kan? Dan yang akan datang tuan-tuan. Itu pun tak pasti sama ada kita masih lagi boleh bernafas atau tidak. Bimbang takutnya tuan-tuan, di saat kita menghembuskan nafas itu, itulah hembusan nafas terakhir kita. Maka tuan-tuan, jasad kita kaku dan sememangnya kita telah pun meninggalkan alam dunia yang sementara insya-Allah. Kita sambung tuan-tuan apa yang telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kitab boleh buka muka surat 186. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, enam orang masuk neraka dengan enam sebab. Di sana ada enam golongan. Ada enam golongan manusia tuan-tuan yang masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan enam sebab. Yang pertama, bangsa Arab disebabkan kesukuannya. Disebabkan bangsa dia, puak-puak dia. Yang kedua, para raja disebabkan kezalimannya. Yang ketiga, para pemimpin disebabkan sifat takabur. Yang keempat, pedagang, peniaga, pedagang disebabkan sifat khianat. Yang kelima, orang-orang desa disebabkan kebodohannya. Yang keenam, para ulama disebabkan sifat hasad. Ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enam golongan manusia. Ada enam golongan tuan-tuan masuk neraka Allah. Mereka dimurkai oleh Allah dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak dengan enam sebab. Yang pertama kata Nabi, bangsa Arab. Bangsa Nabi sendiri. Bangsa Arab. Mereka masuk neraka, Allah Taala marah, Allah murka dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab kesukuannya. Dengan sebab puak-puak dia. Dengan sebab kabilah-kabilah dia. Bangsa.
Arab ni tuan-tuan sangat kuat, asabiah kebangsaan. Sebab itu penjajah ambil peluang, penjajah dahulunya tuan-tuan ambil kesempatan ketika mana mereka nak mengalahkan, bahkan nak menjatuhkan kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Osmaniyah ni tuan-tuan, kan, yang menjadi, yang menaungi umat Islam dan juga Islam itu sendiri tuan-tuan. Bagaimana Barat nak menghancurkan khilafah Islam ni tuan-tuan, dengan cara tuan-tuan mereka memainkan isu asabiah perkauman, sehingga bangsa Arab tuan-tuan oleh kerana terpengaruh dengan kebangsaan dia, dengan asabiah dia tuan-tuan, akhirnya sampai ke peringkat mereka tidak membantu, mereka tidak menolong, bahkan mereka juga bersekongkol dengan penjajah untuk menjatuhkan khilafah Islam yang terakhir, kerajaan Utsmaniyah tuan-tuan. Oleh kerana kerajaan Utsmani, kebanyakan khalifah-khalifah dia bukan daripada kalangan bangsa Arab, mereka ni bangsa Atrak, Turki tuan-tuan. Akhirnya jatuh. Dan dulu Arab tuan-tuan atas semangat asabiah ni terlalu kuat. Tapi hari ini tuan-tuan, Arab juga berpecah di antara satu sama lain. Hari ini kita boleh lihat Arab itu sendiri kan berpecah. Apabila musuh, terutama sekali Barat tuan-tuan, khususnya Amerika, memainkan peranan. Campur tangan dalam isu kan, negara-negara Timur Tengah tuan-tuan. Maka kita menyaksikan kalau dulu bangsa Arab bersatu atas asabiah Arab, kan, Arab ni mereka bersatu, hari Arab sesama Arab pun tuan-tuan, mereka bertelingkuh. Arab sesama Arab pun hari ini tuan-tuan, mereka bergaduh. Mereka berperang dengan isu Iraq sampai ke hari ini tuan-tuan, masih belum selesai. Bermandi darah tuan-tuan. Sekejap-sekejap dengar apa dia, berlakunya letupan tuan-tuan, bom dan seumpamanya. Pembunuhan Iraq sampai ke hari ini tuan-tuan, walaupun mereka telah berjaya, walaupun Barat telah berjaya menjatuhkan Saddam Hussein yang menguasai Iraq suatu ketika dahulu tuan-tuan. Tapi rakyat Iraq hari ini hidup dalam keadaan kesengsaraan. Walaupun awalnya mereka merasakan bahawa selepas Saddam Hussein dijatuhkan, mungkin mereka, kehidupan mereka akan lebih baik. Tapi tuan-tuan, apa yang mereka harap kan tidak berlaku apabila selepas daripada kejatuhan Saddam kan, Iraq ni tuan-tuan lebih teruk lagi. Kan? Perang saudara. Pertumpahan darah. Sampai hari ini tuan-tuan berlaku ataupun masih belum berakhir lagi. Itu di Iraq. Tak termasuk dengan apa yang berlaku di Libya selepas kebangkitan rakyat tuan-tuan. Serupa juga. Tak tengok lagi apa yang berlaku di Mesir. Juga apa yang berlaku ke hari ini tuan-tuan di Syria. Di Syria. Peperangan tuan-tuan, pembunuhan, adanya popok apa dia, Daesh tuan-tuan. Membunuh sesama umat Islam. Sehingga rakyat Syria, penduduk-penduduk awam, orang-orang awam tuan-tuan terpaksa melarikan diri, meninggalkan bandar mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, lari. Berapa ribu, berapa ratus ribu yang berada di sempadan antara Syria dengan Turki. Alhamdulillah kerajaan Turki tuan-tuan memberi perlindungan. Bagi tempat, sediakan tempat tinggal, bagi peluang pekerjaan tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab Turki ni tuan-tuan dia bela. Berapa ramai, berapa ribu tuan-tuan yang berada di di khemah-khemah pelarian tuan-tuan di sempadan antara Syria dengan dengan Jordan. Yang saya beritahu, saya pernah sampai di kem-kem pelarian bagi bantuan tuan-tuan. Tengok keadaan yang sangat menyihati. Lebih-lebih sekarang ni tuan-tuan, keadaan musim sejuk. Kan? Ada di antara kanak-kanak Syria pelarian ni tuan-tuan yang tidak ada baju sejuk dan seumpamanya. Bagaimana mereka boleh menanggung keadaan cuaca sejuk, salji turun-turun, mereka duduk hanya dalam khemah-khemah pelarian saja. Itu apa yang berlaku di Syria. Yaman juga bergolak berperang, Saudi bersekongkol tuan-tuan, menyerang juga. Kan? Ini keadaan yang berlaku. Sebab itu apabila musuh Islam, Barat sendiri, terutama Amerika, melihat perpecahan di kalangan umat Islam, khasnya tuan-tuan, bangsa Arab. Yang dulunya hebat tuan-tuan, asabiah mereka hebat, berpegang dengan pok, dengan asabiah Arab ni tuan-tuan. Tapi hari ni tuan-tuan, mereka berpecah belah, umat Islam lemah, kan, di mana-mana sahaja. Sebab itu kita boleh melihat hari ni tuan-tuan, bagaimana musuh Islam mengambil kesempatan, mengambil peluang. Bila umat Islam lemah, umat Islam berpecah, bertelingkah di antara satu sama lain. Kita pun, di negara kita ni tuan-tuan, kan, berpecah. Kan, bergaduh sama sendiri. Kan, bergaduh sama sendiri. Tapi usaha kita nak memertabatkan agama Allah, nak mendaulatkan syariat Allah Ta'ala pun tuan-tuan, kan, ada di kalangan orang Islam sendiri tuan-tuan yang tak setuju, bersekongkol dengan golongan kafir. Dalam negara kita sendiri.
Sebab itu tuan-tuan, bila musuh melihat orang-orang Yahudi, tuan-tuan, orang-orang Nasara, Barat, Amerika sendiri, tuan-tuan, sebab itu mereka berani. Sebab itu Amerika berani, tuan-tuan, pada 7 hari bulan, Disember 2017, hari itu, tuan-tuan, bulan lepas, kan, Presiden Amerika, kan, berani mengumumkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada negara haram Israel yang ditubuhkan pada tahun 1948 di atas bumi Palestin, bumi umat Islam, bumi milik umat Islam yang dibuka oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun yang ke-15 Hijrah, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Dia boleh isytihar Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis itu adalah merupakan tanah suci umat Islam. Tempat terakhir perjalanan Isra' Nabi dan merupakan tempat permulaan Mi'raj Nabi sehingga diangkat ke langit. Maka Baitul Maqdis ni, tuan-tuan, yang disitulah terdapatnya Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam yang pertama, kan, itu destinasi terakhir Nabi sampai dalam perjalanan Isra'. Isra' ni perjalanan Nabi daripada Masjid Al-Haram di bumi Mekah Al-Mukarramah, kan, Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra'. Kemudian permulaan Nabi nak di-mi'rajkan daripada Masjid Al-Aqsa itulah selepas daripada Nabi menunaikan solat, mengimamkan solat yang di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam adalah para anbiya alaihi salatu wasallam, kan, keluar dengan mereka buruk baru memulakan perjalanan untuk diangkat ke langit, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, tuan-tuan. Maka bumi suci, tempat suci umat Islam yang di situ ada kiblat yang pertama Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, tiba-tiba Amerika berani. Oleh Amerika ni menjadi boneka kepada orang Yahudi. Ekonomi negara dia, tuan-tuan, yang dipegang oleh Zionis Yahudi ni, tuan-tuan, maka dia berani mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada negara haram Israel dan mengarahkan kedutaan dia di Tel Aviv, tuan-tuan, dipindahkan dengan secepat mungkin ke Baitul Maqdis. Menyebabkan dunia Islam bangkit marah, buat himpunan aman, buat demonstrasi, buat bantahan. Kan? Buat bantahan. Saya masa tu, tuan-tuan, 7 hari bulan Disember tu hari Jumaat. Saya masa tu berada di Mekah hari Jumaat. Kita ada tengok melalui internet ni, tuan-tuan, media baru ni, kan, akses akan ada demonstrasi himpunan aman di seluruh negara umat Islam, baik di Malaysia, baik di Indonesia, baik di Turki, baik di Pakistan, tuan-tuan, semua ada. Tapi Arab Saudi ni, tuan-tuan, senyap je. Senyap je, tuan-tuan. Oleh kerana dia adalah merupakan rakan sekutu kepada Amerika juga. Kerajaan Arab Saudi ni. Dia tak berani. Bahkan rakyat dia, tuan-tuan, kan, ditutup. Politik ni, tuan-tuan, memang mereka tak tahu. Tak tahu apa yang berlaku. Dijaga. Sehingga pada ketika mana kita masuk ke dalam Masjidil Haram, nak menaikkan solat Jumaat, tuan-tuan, nak dengar khutbah, dia rasa kut-kut imam Masjidil Haram akan membawa isu ni, tuan-tuan, mengupah isu. Banyak Amerika dengan biadab berani mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara kepada negara Israel, tuan-tuan, daripada kita masuk, daripada mula khutbah sampai akhir, tuan-tuan, tak sentuh pun isu Baitul Maqdis, kan, imam Masjidil Haram tu. Cuma dalam doa je ada doa umum Allah, baik Allah Ta'ala tolong apa dia umat Islam di sana, tuan-tuan, itu sahaja. Tengok Allah, hari ni Saudi ni dia cukup jaga, dia takut berlaku pergolakan dalaman dan apa, krisis dalaman negara dia cukup jaga. Sebab tu hari ni kalau kita pergi ke sana, tuan-tuan, nak buat himpunan apa-apa, nak duduk begitu-begitu, kan, di Masjidil Haram kata, di Masjid Nabawi di Madinah, tuan-tuan, tak dibenarkan. CCTV ni merata tempat. Dia tengok kalau ada, nampak macam ada perkumpulan, ada himpunan apa, tuan-tuan, polis mari dah, larang. Saya bawa jemaah, tuan-tuan, baru masuk ke dataran Masjid Nabawi nak cerita tentang kedudukan Masjid Nabawi dengan hotel apa semua. Tak ada nak mula lagi tuan-tuan duduk berhimpun itu, dia mari larang lah. Tak boleh. Tak boleh. Sampai ada ustazah kita, tuan-tuan, kebetulan bawa jemaah muslimah, kan, masuk ke raudhah, kan, lepas selesai pergi ke raudhah semua, tuan-tuan, di dalam Masjid Nabawi ada jemaah muslimah minta nak buat majlis khatam Quran. Nak baca Quran je. Nak baca Quran. Duduk dalam keadaan halaqah begitu, tuan-tuan, kan, dia datang, dia larang. Tak boleh. Tak boleh. Tak buah ni buat kerah hati juga, kan? Mak nak baca Quran je. Nampaklah buat halaqah, kan? Kerah juga, tuan-tuan. Dia pegang, bawa pergi ke office, masuk dalam pejabat, tuan-tuan, ambil tanda tangan semua, 10 cuak jari, tuan-tuan, kena, kan, atas kertas, tanpa orang. Dia, tuan-tuan, dia cukup takut. Dia jaga.
sebab kerajaan Arab Saudi tuan-tuan hari ini bergantung dengan Amerika. Itu yang kita sedih, dan inilah yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga. Hari ini Asabiah Arab tu lebih kecil, Saudi dengan Saudi dia, kan, Iraq dengan Iraq dia, Yaman dengan Asabiah Yaman dia tuan-tuan, Libya pun serupa, Mesir pun sama, masing-masing tuan-tuan. Kan, masing-masing. Ta'asub sehingga mereka boleh melihat saudara mereka di sebelah tuan-tuan, dibelasah ke, dibunuh ke apa ke, boleh tengok je tuan-tuan. Tanpa ada rasa simpati, tanpa ada rasa nak tolong, nak menghulurkan bantuan. Boleh tengok je Israel membelasah pemuda-pemuda di Palestin tuan-tuan. Boleh tengok. Israel tembak muslimah kita tuan-tuan. Kan, tembak seorang anak gadis, tembak mati gitu tuan-tuan. Negara Arab lain boleh tengok je tuan-tuan. Sedangkan kalau Arab ni bangkit, mereka mampu untuk mengalahkan Israel yang tidak seramai mereka. Israel ni tuan-tuan di bumi Palestin hanya 3 juta lebih, mungkin 4 juta hari ni. Kan? Tapi Arab tuan-tuan lebih ramai. Tapi ramainya mereka sebagaimana disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usaun ka usai sail. Ramainya mereka seumpama buih-buih di lautan saja tuan-tuan, yang tidak ada kekuatan. Yang tidak ada kekuatan. Baik, itu yang pertama. Yang Nabi sebut 6 golongan akan masuk neraka ni disebabkan oleh 6 sebab. Jadi bangsa Arab disebabkan kesukuan dia. Dan yang kedua, para raja disebabkan kezalimannya. Para raja tuan-tuan disebabkan kezaliman. Sebelum dapat kuasa, kan? Tak apa lagi tuan-tuan. Bila dapat kuasa, bimbang kuasa itu akan hilang tuan-tuan setelah dia menikmati. Dia berada di tinggal sana tuan-tuan nak jaga. Nak pastikan kuasa itu kekal di tangan dia, maka sanggup melakukan kezaliman. Sanggup buat zalim. Menganiai orang bawahan, menganiai rakyat, buat zalim pada rakyat, membunuh rakyat dan seumpamanya. Kebanyakan raja-raja, kebanyakan penguasa-penguasa tuan-tuan, kita lihat mereka ini tuan-tuan akan melakukan kezaliman. Dulu ataupun hari ini. Kecuali orang-orang yang hati dia diikat. Diri dia diikat dengan agama Allah. Dia tahu kuasa itu adalah amanah Allah yang dia akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Kalau dia khianat, kalau dia menyeleweng, kalau dia buat zalim, maka yang ni pemerintah ataupun raja ni insya-Allah dia akan menjadi raja yang hebat, raja yang adil. Seumpama Nabi Sulaiman alaihissalam yang menguasai kerajaan Palestin daripada ayah dia, Nabi Daud alaihissalam, bagi raja ataupun bagi nabi di kalangan Bani Israel. Seumpama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menganugerahkan kerajaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad bukan saja dia sebagai seorang rasul, bahkan dia pemimpin, dia raja. Dia berpolitik untuk mendapatkan kuasa. Sebab tu tuan-tuan sanggup berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan apabila diangkat oleh penduduk-penduduk Madinah tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentadbir memimpin Madinah ni tuan-tuan berdasarkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bentuk satu masyarakat yang hebat. Nabi bentuk orang-orang Madinah ni, masyarakat Madinah ni masyarakat yang hebat. Dengan Nabi meletakkan dasar-dasar dia, hidup mesti berkasih sayang di antara satu sama lain. Hidup mesti dalam keadaan tolong-menolong, bantu-membantu. Mesti sebarkan keamanan, jangan berperang, jangan bergaduh. Nabi suruh sebarkan keamanan, sebarkan kedamaian, sebarkan kesejahteraan, ufsyus salam, sebarkan salam. Maka orang Madinah ni tuan-tuan, terutama kali dua kabilah yang besar, Aus dan Khazraj, yang dulunya bergaduh tuan-tuan di antara satu sama lain, berperang, menumpahkan darah, tak boleh duduk semeja tuan-tuan, nak makan sekali tak boleh tuan-tuan, kan, tengok muka pun tak boleh. Tapi tuan-tuan, Nabi satukan mereka atas nama Islam. Nabi satukan mereka, Nabi persaudarakan mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah mereka dengan nikmat Allah, yang nikmat dengan nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terima, maka jadilah dengan nikmat Islam itu bersaudara, berkasih sayang, tolong-menolong di antara satu sama lain. Aus dan Khazraj senantiasa berada di belakang Nabi untuk menegakkan agama Allah. Nabi bentuk masyarakat baru. Nabi jadikan orang Madinah ni, masyarakat Madinah, masyarakat yang prihatin. Wa at'imu at'am, sedang tiasa tolong menolong, beri makan kepada orang yang memerlukan makanan,
beri pakaian kepada orang yang memerlukan pakaian, sediakan tempat tinggal untuk orang yang memerlukan tempat tinggal, kan? Prihatin kepada nasib saudara dia, yang susah dibantu, yang lemah ditolong. Dan mereka mengeratkan hubungan silaturahim sama mereka, wasilul arham, pererat silaturahim sama mereka, tak bergaduh, tak bertelingkah, tak berbalah. Bergaduh dalam isu apa sekalipun, kan, bergaduhnya, maka mereka merujuk, rujukan mereka adalah Allah dan Rasul, rujukan mereka adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rujukan mereka, sehingga Allah Ta'ala muliakan mereka, tuan-tuan. Dan selain daripada mereka menjadi suatu bangsa yang hebat, kan, senantiasa sebarkan kedamaian, kesejahteraan, tolong menolong di antara satu sama lain, kan, apa dia senantiasa berkasih sayang, kan, sifat mereka juga, tuan-tuan, senantiasa membina hubungan yang baik dengan Allah. Apabila Nabi suruh wasallu billail, bangun solat di waktu malam, wan nasu niyamun, di saat manusia-manusia sedang tidur, kan, bangunlah kamu solat bermunajat kepada Allah, bermuhasabah diri, kan, bermuhasabah. Muhasabah ni hitung, tengok balik apa-apa yang dia telah buat, kelemahan-kelemahan. Kalau di sana dia buat benda yang mungkin mendatangkan kemurkaan Allah, maka cepat-cepat dia beristighfar, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Takut kalau-kalau dia diazab oleh Allah di hari akhirat kelak. Menangis dia di tuan-tuan tengah malam. Sebab apa? Sebab takut dia kepada Allah Ta'ala. Mengalir air mata, tuan-tuan, menangis. Seorang-seorang dia bermunajat kepada Allah, buat sembahyang taubat, menaikkan sembahyang hajat, tuan-tuan. Doa dia, munajat dia kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia, dan minta Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Maka generasi inilah, tuan-tuan, yang Allah muliakan, yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi raja ni, kalau dia tidak diikat dengan syariat Allah, tuan-tuan, dia akan buat zalim, dia akan buat aniaya, dia akan rampas hak orang, dia akan buat segala-galanya. Walaupun dia hebat, walaupun dia dah ada, tuan-tuan, tapi dia tak puas juga. Kalau dah ada, tuan-tuan, dia dah memiliki satu gunung emas pun, tuan-tuan, dia akan cuba, kan, dapatkan gunung emas yang kedua. Dia akan ambil. Walaupun rakyat dia susah, walaupun masyarakat dia miskin, tuan-tuan, raja hebat, seumpama raja Rom, maharaja Rom, maharaja Parsi, tuan-tuan, menindas rakyat, dia boleh bina istana yang hebat-hebat, tuan-tuan, ada pengawal-pengawal, tuan-tuan, nak berjalan ke mana pun, tuan-tuan, pengawal akan mengawal daripada depan, belakang, kiri kanan, tuan-tuan, semua pengawal. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau tidak ada pengawal, silat-silat dia akan dibunuh. Sebab apa? Sebab dia buat zalim pada orang, sebab dia buat zalim pada rakyat dia. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila Umar berlaku adil kepada semua, tuan-tuan, Umar tidak takut, dia tak bimbang. Dia boleh seorang-seorang, tuan-tuan, di bawah pohon pokok, tuan-tuan, tidur-tidur di pinggir Madinah, kota Madinah yang kita masuk. Dia boleh pergi tidur bawah pokok, tuan-tuan, bawah pohon kurma, pergi tidur dengan tidak ada pengawal. Sehingga apabila utusan daripada Raja Rom yang datang ke Madinah pada suatu hari, tuan-tuan, bawa surat daripada raja dia untuk diserahkan kepada Khalifah Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utusan ni, tuan-tuan, daripada negara Rom, bila dia datang, nak datang ke Madinah, tuan-tuan, dia dah membayangkan keadaan mungkin Umar yang akan duduk dalam istana yang hebat, dikawal oleh pengawal-pengawal yang hebat, tuan-tuan, sebab nama dia sangat digeruni dan ditakuti oleh mana-mana raja, tuan-tuan. Rom, Parsi, semua gerun, semua takut bila dengar nama Umar bin Khattab. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, tanya di mana Amirul Mukminin, di mana pemimpin bagi orang-orang yang beriman, Khalifah Umar bin Khattab. Orang kata pergi cari, kan, tunjuk, tengok belah sana mungkin ada. Tiba-tiba, tuan-tuan, dilihat di bawah pohon pokok, kan, ada sekujur, ada sebatang tubuh yang sedang berbaring, tuan-tuan, tidur. Menghampiri, tuan-tuan, pergi dekat, tengok Umar bin Khattab. Utusan ni bila dia tengok keadaan Khalifah Islam yang demikian, tuan-tuan, dia kata apa? Adil tu. Kamu berlaku adil, maka kamu hidup dalam keadaan aman. Bila kamu berlaku adil, kamu hidup dalam keadaan tenang. Kamu tak takut, kamu tak bimbang. Tak siapa yang akan marah. Tak siapa yang akan buat sesuatu yang tidak baik. Hebat. Itulah Khalifah Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita dah boleh baca dalam sirah, dalam sejarah, dalam kitab-kitab tarikh Islam. Sayyidina Umar ke baik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun pemerintahan dia tak lama, 2 tahun saja, tuan-tuan. Hebat.
Omar 10 tahun, Osman 12 tahun, Ali 4 tahun. Kalau Omar bin Abdul Aziz 2 tahun dia tuan-tuan. Tapi dengan adil, keadilan yang dia buat tuan-tuan, menyebabkan pemerintahan dia diredai oleh Allah dan Allah Ta'ala turunkan keberkatan. Allah turunkan keberkatan semasa zaman pemerintahan Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Allah beri keberkatan. Tanam-tanaman tuan-tuan subur. Kan? Semua benda tuan-tuan menjadi. Allah turunkan keberkatan di langit. Allah Ta'ala keluarkan keberkatan di bumi. Kan? Sebab apa? Sebab dia bertakwa. Dia adil. 2 tahun 2 bulan. Makmurnya negara Islam ketika itu tuan-tuan. Sehingga amil-amil yang diberi tanggungjawab untuk memberi zakat. Ambil apa dia zakat, keluarkan daripada Baitul Mal, nak diberi kepada fakir miskin tuan-tuan, pergi cari, pusing habis satu negara tuan-tuan, balik semula tuan. Sebab apa? Sebab tak jumpa orang yang nak terima zakat. Tak ada. Semua berkat tak bersedia untuk ambil. Walaupun dia rasa, walaupun mungkin dia layak, dia beri kepada seorang pakcik ni zakat daripada negara Islam, daripada Omar bin Abdul Aziz. Dia tak ambil. Apa yang dia ada, apa yang dia dapat, dah cukup. Dia kata, saya dah cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri, rezeki yang Allah Ta'ala beri. Mungkin ada orang lain yang lebih berhak, berilah kepada orang lain. Semua pakat tolak-tolak tuan-tuan. Bawa balik semula. Kan? Bawa balik semula. Tak ada siapa nak ambil. Kita tuan-tuan, berim, beratok. Nak beri berim tuan-tuan, habis. Beratok. Cuba nak beri berim, tak ada seorang nak ambil. Kan? Ada tuan-tuan? Ada. Semua pakat tak cukup tuan-tuan. Barang-barang naik. Kan? Minyak pun naik. Kan? Semua. Kos sara hidup. Persatuan Pengguna Pulau Pinang buat kaji selidik baru-baru ni. Hujung tahun baru-baru ni tuan-tuan. Buat kaji. Cap dedahkan tuan-tuan Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Mereka mendapati, mereka survey tuan-tuan pasaraya-pasaraya yang jual keperluan persekolahan anak-anak kita. Kasut sekolah, beg sekolah, baju sekolah, segala-galanya tuan-tuan. Kan? Mendapati tahun ni tuan-tuan kenaikan 30%. Mendapati kenaikan 30%. Kalau dulu RM100 tuan-tuan, tahun ni kan barang tu dah jadi RM130. Kenaikan. Tu yang letih, yang teruk tuan-tuan. Seorang anak kan, tak apa lagi 2-3 orang tuan-tuan. 2-3 orang. Sekali gaji tak cukup tuan-tuan. Tu macam-macam kan, rasuah sana sini dan sumpah tuan-tuan. Sampai mencuri ni, Allahu Akbar. Orang duk viral tu macam-macam. Hak melalui CCTV tu. Duit masjid, duit surau semua. Sampai boleh berani. Sampai curi apa tuan-tuan. Bateri kereta pun boleh curi. Kita tengok la ilaha illallah, ada juga. Curi bateri kereta tuan-tuan. Tengok dia pun buat mudah ya tuan-tuan. Kita nak buka dalam payah. Dia ni pok-pok ni profesional tuan-tuan. Tapi dia pegang apa, dia tolak apa bawah tayar depan tuan-tuan. Bonet depan tu boleh buka. Ambil bateri. Ambil bateri. Bateri kereta mahal. Helak hak seri 400 lebih bateri. Ambil. Start-start pagi tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Pasal beli bateri lain. Dia jual. Asalkan ada duit ya. Asalkan dapat duit tuan-tuan. Sanggup curi apa saja tuan-tuan. Sanggup curi apa saja. Itu amat malang. Sebab itulah tuan-tuan. Bukan senang nak jadi pemerintah yang adil. Bukan senang nak jadi raja yang adil. Maka oleh kerana payah, oleh kerana susah itulah tuan-tuan. Nabi SAW memberi jaminan. Golongan yang pertama yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak tuan-tuan, di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah Taala, adalah Imamul Adil, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang adil tuan-tuan. Allah naungi mereka, Allah selamatkan mereka daripada azab Allah, kemurkan Allah. Sebab apa? Sebab mereka berlaku adil. Kita tuan-tuan nak angkat pemimpin kadang-kadang tak fikir. Tak apalah, beri peluang, dia dah bertaubat dah kan. Dia nak lawan dengan bapak penyamun. Sedangkan dia dulu masa dia perintah, dia lah kepala perompak. Kan? Kepala perompak nak lawan dengan kepala penyamun. Kita yang di tengah tersepit tuan-tuan. Nah, tu. Tak tu Nabi sebut awal-awal lagi. Silap kita bagi undi, silap kita bagi kuasa tuan-tuan pada orang yang tidak takut dengan Allah. Berlakulah kezaliman, berlakulah penganiayaan, berlakulah pengkhianatan tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, idza dhayya'atil amanah fantazir as-sa'ah. Apabila dipersia-siakan amanah, maka tunggulah saat kehancuran, tunggulah saat kemusnahan. Tunggu. Bagi tanggungjawab kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Bagi amanah kepada orang yang tidak beramanah. Habis tuan-tuan. Tanah fail
besar, boleh rosak, boleh rosak. Bukan tanah sikit-sikit, tuan-tuan. Bukan tanah sikit-sikit. Dengan nilai 260 juta lebih. Di Jalan Semarak, tuan-tuan, Hartfield tu. 4 tahun lepas dah. Berubah milik. Sampai Felda tak boleh nampak tuntutan lagi, tuan-tuan. Tu dia beri pada orang yang tak bertanggungjawab. Dia syok untuk menyanyi, tuan-tuan. Bisa tamat. Ni bau kecoh, tuan-tuan. Habis satu-satu. Serupa sama, tuan-tuan. Dan sebab itu, kita nak angkat, carilah pemimpin yang yang betul-betul amanah, yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Tengok contoh. Kita ambil, Allah Yarham, Tok Guru kita, Tuan Guru, Naik Abdul Aziz, Naik Ahmad. Alhamdulillah. 25 tahun perintah, tak ada isu-isu, tak ada kes rasuah dan seumpamanya, tak disabitkan pun. Sebab tu tak boleh nak lawan dengan pemimpin Islam ni, tuan-tuan. Sebab tu kita berbangga. Sama macam Kedah baru ni, tuan-tuan, walaupun satu penggal. Berbangga sebab apa? Sebab tidak ada kes penyalahgunaan kuasa. Mereka ambil balik, mereka tak boleh nak bongkar. Oh, salah guna kuasa ni. Oh, yang ni ada skandal. Tak ada, tak boleh nak bongkar. Di Terengganu, walaupun satu penggal. Kita berbangga. Sebab pentadbiran itu, pentadbiran yang baik, yang telus. Tak ada isu-isu. Maka insyaAllah, pemimpin yang demikianlah, insyaAllah, yang kita nak angkat, supaya insyaAllah, kita dapat jadikan negara kita baldatun tayyibah, warabun ghafur, insyaAllah. Negara yang aman, yang baik, sejahtera, berkebajikan, insyaAllah, pemerintah. Dan insyaAllah, rakyat-rakyat, dan apabila tunduk kepada Allah, pemimpin juga takut kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapat, kita kesemuanya akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu yang kedua, yang Nabi kata, 6 golongan masuk neraka dengan sebab 6 sebab. Kalau tadi bangsa Arab dengan sebab suku-suku dia, kan, maka para raja dengan sebab kezaliman dia. Dan yang ketiga, para pemimpin disebabkan sifat takabur. Ada sifat takabur besar diri. Baru jadi pengusi apa-apa, oh, dia angkat sebagai pemimpin, tuan-tuan, kan, masa hebat dah. Sedangkan dia lupa amanah itu adalah tanggungjawab yang akan disoal oleh Allah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu ni kata Nabi, kamu kesemua kamu, kullukum kesemua kamu, ra'in kesemua kamu adalah pengembala. Dan apabila dia pengembala, ada benda yang dia jaga, ada benda, ada apa dia, benda yang dia jaga, maka wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kamu kesemuanya akan dipertanggungjawab atas apa yang kamu jaga, atas apa yang kamu pimpin. Beri tanggungjawab sebagai pemimpin, pemimpin apa sekalipun, tuan-tuan, kena jaga. Jangan ada sifat takabur pasal hebatnya kita. Sedangkan itu adalah merupakan ujian Allah kepada kita. Sama ada kita tunaikan hak dengan sepatutnya, ataupun kita mengkhianati amanah yang telah diberi. Jangan ada sifat takabur. Sifat takabur ni sifat Allah yang Allah kena sangat marah, tuan-tuan, kalau di sana ada hamba-hamba dia yang memiliki sifat ni juga. Allah marah. Sebagaimana Allah Ta'ala tak suka zat Allah disyirikkan, Allah sangat murka, Allah sangat marah. Bahkan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Maka sebagaimana Allah Ta'ala tak nak zat dia disyirikkan, maka Allah Ta'ala juga, oleh kerana dia bersifat dengan takabur, Allah tak nak di sana ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala juga, tuan-tuan, yang bersifat dengan takabur. Jangan. Waktu takabur ni kalau ada walaupun sedikit, tuan-tuan, sebesar zarah sekalipun dalam hati seorang, maka tuan-tuan, dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia takkan merasai nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takabur tu nanti, tuan-tuan, boleh bawa dia sampai ke peringkat dia menggadaikan iman. Dengan takabur tu boleh membawa dia, tuan, akhirnya sampai ke peringkat tercabut iman. Tercabut iman. Iblis ni, tuan-tuan, kalau kita ambil sirah ataupun kalau kita baca dalam Al-Quran, iblis, tuan-tuan, hebat. Bagaimana kuatnya dia beribadah kepada Allah? Iblis beribadah, tuan-tuan, kalah kita. Diangkat maqam dia sehingga dia diletakkan sama sebaris dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa beribadah, sampai ke maqam yang tinggi. Tapi akhirnya, tuan-tuan, apabila Allah Taala menciptakan Adam dan Allah Taala perintah dia, perintah supaya sujud kepada Adam, memberi penghormatan kepada Adam, sekali je dia rasa dia hebat, ada sifat takabur, aba wastakbara. Adanya sifat takabur menyebabkan dia enggan untuk dia melaksanakan perintah Allah. Dia enggan. Dia menolak.
Sebab dia kata dia lebih hebat. Ya Allah, kamu ciptakan aku daripada api. Kamu ciptakan Adam itu daripada tanah. Dia merasakan penciptaan dia lebih hebat daripada Adam. Dia merasakan dia lebih lama makhluk yang Allah telah cipta awal sebelum daripada Adam. Adam belum dicipta, dia telah pun beribadah kepada Allah. Dengan sebab takabur tu tuan-tuan, akhirnya maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia termasuk di kalangan makhluk Allah yang mengkufuri. Yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tuan-tuan diangkat sebagai pemimpin, jangan sekali-kali ada sifat takabur. Karena dengan sifat takabur itu menyebabkan tuan-tuan pemimpin itu akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Gantikan takabur itu dengan sifat tawaduk. Tukar. Keluarkan sifat takabur, letak sifat tawaduk. Tak ada apa pun, tak hebat setara mana pun. Hebat-hebat Sayyidina Umar ni tuan-tuan, yang masa zaman dia lah tumannya Rom dan Parsi. Di zaman dia tuan-tuan boleh membuka Palestin. Tapi tuan-tuan, ketika mana dia pergi ke Palestin, naik kaldai, tunggang tuan-tuan cekur kaldai bersama-sama dengan seorang hamba dia. Itu pun bertukar ganti, bersilih ganti. Ada ketika yang tuan-tuan Umar di atas dan hamba tu di bawah. Ada ketika yang tuan-tuan hamba tu di atas, pembantu dia di atas, dia di bawah. Tidak meruntuhkan, tidak menjatuhkan kewibawaan dia, kehebatan dia sebagai khalifah. Bahkan orang memberi penghormatan, respect dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun dah nak sampai dah tuan-tuan, nak disambut oleh penduduk Palestin, tapi masa tu giliran hamba dia tuan-tuan, dia membenarkan hamba duduk di atas, dia bawa itu. Hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Pakaian dia biasa-biasa. Orang merasakan bahawa kalau jadi khalifah ni pakaian pun sama macam Hajar Rum Parsi tuan-tuan. Tidak ada apa pada pakaian dia. Tidak ada apa tuan-tuan. Hidup dalam keadaan penuh dengan tawaduk, sifat tawaduk, walaupun dia boleh nak dapatkan harta benda ni semua boleh tuan-tuan. Jatuh Rum Parsi, harta ghanimah boleh dibawa balik ke Madinah tuan-tuan. Di hadapan Umar ni tuan-tuan, harta ghanimah bertimbun. Emas, perak tuan-tuan. Segala-galanya ada. Wang emas. Umar tengok tuan-tuan, dia nak pastikan hati dia ni tuan-tuan tidak terpaut pada harta benda yang dibawa tuan-tuan. Bukan dia berdoa kepada Allah. Allah maj'al fi aidina wala fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah harta benda ini hanya berlegar, hanya berada, berpusing di tangan-tangan kami, tapi jangan sampai harta benda itu telah masuk dan berada di hati-hati kami. Biar berada di tangan saja. Duduk di tangan dia. Uruskan amanah Allah. Tapi jangan sampai masuk, duduk dalam hati, melekatlah hati, rasa cinta, rasa sayang. Akhirnya tuan-tuan, harta benda tu semua diambil, kan, diwarisi, dijaga tuan-tuan, jadilah seumpama Qarun. Kan, dia memiliki harta benda yang banyak tuan-tuan, tapi harta benda itu tidak mendekatkan dia dengan Allah, bahkan murka dia, bahkan jauh dia dengan Allah. Yang akhirnya dia murkai, maka ditenggelamkan Qarun dengan harta-harta dia, kan, ditelan oleh bumi tuan-tuan. Tapi Umar biasa tuan-tuan, yang akhirnya dia mati pun dalam keadaan seluruh dunia umat Islam menangisi pemergian Sayyidina Umar bin Khattab apabila dia ditikam oleh Abu Lulah Al-Majusi. Itu pun di saat dia nak menunaikan solat subuh untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tuan-tuan, yang ketiga, para pemimpin disebabkan sifat takabur. InsyaAllah kita berhenti pada malam tu, pada malam ni, pada yang keempat insyaAllah, daripada enam, empat pedagang disebabkan sifat khianat. InsyaAllah Allah panjang gomok. Bulan depan tuan-tuan, bulan Februari, kita sambung balik 6 golongan yang mereka masuk neraka dengan sebab 6 sebab insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana zidna 'ilma, Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bikmatika wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.